Ini sedikit tutorial macam mana nak pasang window roller blind ni. Daripada DIY, tu dia. Yang ni adalah 180 cm x 180 cm. Okey. Ini adalah roller dia Roller blind daripada Mr. DIY. Okay, kalau kita tengok dekat sini dia ada alu macam ni. Dan dia ada bagi sepasang set macam ni macam mana nak pasang dia. Okey. Kalau kita tengok macam mana nak pasang ni kan. Rumit Tak boleh buat macam mana pun tak boleh. Sebenarnya ada cara dia. Macam mana cara dia? Saksikan video ni. Ini adalah dia punya L. Kemudian yang ni adalah dia punya lock ni dekat sini nanti. Kita tunjuk dulu macam mana lock dia. Lock ni masuk sini dan clip. Tu dia lekat. Tapi bila nak gantung ke dinding kena ada benda ni lah. Okay, jadi macam mana pasang dulu dia. Pergi sini dan pusing. Kemudian yang ni letak dia dan lock masuk. Yang ni yang kita drill masuk ke dinding ni. Screw kan dia ke dinding. Macam tu lah. Okay, nanti kita tengok macam mana. Kita pasang dua-dua. Kemudian kita naikkan ke atas. Ni kalau kita dah pasang dua-dua, lebih kurang macam ni tu dia. Tapi kita kena buka balik Pasang dia dekat wall dulu, kemudian baru kita masukkan balik. Okey, kedudukan dia mesti yang putih ni berada di depan, macam tu. Dan kemudian L shape ni berada di belakang. Saya tunjuk dulu, dia akan duduk dekat dinding lebih kurang macam ni. Tu dia macam tu dia akan duduk dekat dinding. Dah pun siap. Baiklah, blind kita dah pun siap dipasang. Cantik kan? Diharap video ni akan dapat membantu bagi siapa yang di luar sana yang nak masang blind yang sama dengan blind yang saya gunakan ni yang dibeli daripada DIY. Seperti biasa, jangan lupa untuk support saya untuk saya masihkan lagi banyak video-video macam ni dengan menekan butang like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi, bye.